Finally aku ada di Bali. Nah, kalian lihat OOTD aku antara pengen tampil kece sama kayak mau perang ya. Jadi semuanya tertutup, hanya apa ya, nggak ada yang kelihatan juga. Ada Mbak Gendis di sana selalu dengan posisinya. Jadi hari ini aku mau seru-seruan di kantornya Urban, ketemu sama sahabat-sahabat aku yang sudah berbulan-bulan tidak berjumpa. Mau makan enak-enak, pokoknya seru deh, ikutin ya. Episode kali ini, trip di Bali. Finally, dari kemarin cuma bisa ngelihat kantor ini lewat Instagram. Dan sekarang kita ada di sini. Ayo, jangan malu-malu, say. Anggap aja di kantor sendiri, say. Pasti mau naik tangga loh, Pak. Baik. Lantai berapa? Lantai 2, Pak. Oke. Keren. Kayaknya ini gak bisa banyak-banyak deh, say. Cukup gak sih? Oh my God. Selamat siang. Lihat mereka pada pakai seragam kerja, ya ampun, cari uang banting tulang seluruh Indonesia menggunakan MS Law. Ini kemana sih kalau mau nyapa yang punya gedung di mana? Di sini tempatnya. Kita ke sini apa kita kesana sih? Di sini lagi. Oke, kita tunggu aja dulu. Ini Nopeo, sini deh. Ini Nopeo. Ini yang bikinin alis saya, sulam, apa segala macem. Jangan dong, Ma. Kan lagi bad hair day. Sebagai duta perawatan wajah kan di Bali panas. Nanti besok mau syuting iklan. Gimana sih? Senyum-senyum, ngapain kalian berdua? Lagi di dalam ini. Ngeplok. Guys. Ini ngeplok ya? Iya. Ini ibu saya, walaupun dia masih muda, tapi dia ibu saya yang menghidupi dunia ini, ya. Jadi kalau misalnya kalian suka lihat di Instastory aku ngetek, nah ini namanya Maharani, atau kalian bisa panggilnya Rani. Wanita entrepreneur, wanita hebat di usia segini, tapi udah ngeri banget nih. Say, ini kantornya bagus loh. Aku cuma duduk sini. Ini dong. Saya mau order dong. Iya mau. Iya. Kemana ordernya? Bisa. Bisa nyalain. Gak ngerti. Kan dia bisa pakai laptop. Ya seneng gak sih kita akhirnya ke Bali loh, say. Ya Allah. Gila deh. Mau minum apa, say?
Ayo makan dulu. Ayo. Ini gimana vlognya? Biar aja ngikutin terus. Biarin. Sekarang vlog ini lagi bagus banget. Lagi rame ya. Lagi viral di. Oh my god, cantik banget. Wow. Mana ini kalau gini disiram satu-satu apa ada alatnya itu sih? Ya disiram lah. Enggak ada itu yang pakai itu. Ada yang kayak gitu kan? Ampun. Ini bisa juga buat photoshoot OOTD loh, Shay. Ini nanti ini bakal gitu tuh cantik nih ya kalau udah jadi ya. Cici. Ini kan bakal naik semua. OMG. Beberapa minggu yang lalu ada sahabatku guru hara menangis mereong-reong melihat kejadian di depan mata. Aduh, cinta itu ada nggak sih? Guys, aku makan siang ini nge-request nasi campur Bali. Ya, spesial sengaja mau diajak makan di restoran nggak mau karena aku mau lihat kantornya yang amazing sparkling dan bisa bikin kantor segini keren. Kerja berapa tahun ya? Ya cukup 4 tahun lah ya. 4 tahun tuh guys. Kalau misalnya kalian mau punya usaha, niat bikin usaha, dia harus serius. Terus waktu itu tuh kamu sama Haji itu sama-sama udah punya bisnis apa? Pas kawin baru bikin bisnis baru. Pas kawin, tahunnya baru bisnis. Oh. Jadi mulai bisnisnya tahun 2015. Hmm. Nikah 2013. Tapi dari dulu memang kamu udah suka sama yang namanya krim kecantikan ya. Oh my god. Jadi kalau misalnya kalian nih bisa tahu kenapa aku akhirnya bisa berkenalan dengan Rani, kejadian lucu banget. Main dokter. Jadi guys, aku ini paling enggak awet atau paling malas untuk urusan pakai krim-krim ya kan. Terus pernah satu masa aku dapat endorse krim muka dan enggak tahu kenapa aku pengen pakai. Dan aku pengen pakai 2 minggu habis. Aku jajan lagi itu Instagramnya MS Glow Beauty, aku tanya aku mau lagi dong, dan itu udah tukeranlah nomor telepon sama PR sama marketing ya kan, ternyata nomor marketingnya itu blok. Alhasil ya sampai sekarang iya langsung, dan kalian bisa lihat kulit aku kalau perawatan yang bikin kulit merah, perawatan yang bikin kulit perih gitu kan, jadi gak nyaman ya gitu. Kalau ini sekarang pori-pori lebih kecil, kulit lebih sehat dan rapih. Wow. Best, pokoknya keren banget. Aku ini orangnya kalau misalnya aku gak pakai, aku gak bakal mau jualan. Karena aku pakai, seneng. Pakai bagus. Nah kalian juga bisa jualan juga enak. Guys, ini tempatnya. Inspiratif banget kalau misalnya buat kalian yang punya wilayah atau space di rumah, ini bisa buat penghijauan gitu. Nah kebetulan Rani suka banget cari pohon sendiri. Jadi kalau misalnya lihat ini hampir di setiap sudut pasti ada tanaman ya. Ini akan naik di feed loh. Siap. Feed aku loh. Berdua aja ya? Iya berdua. Kelihatan kayak berempat, enggak kan? 1, 2, 3. Ini juga bagus nih. Ini buat pelajaran satu doang.
Ini kita long story banget dari kantor MS Glow. Kita pengen sunset tapi sepertinya kita dari tadi tuh nggak dapat tempat buat duduk karena kondisi ada yang rame dan ada yang tutup. Dan akhirnya kita sampailah di sini. Dan kita nggak mau sunset sekarang. Kita mau makan. Makan berat. Ini appetizer. Makanannya belum datang karena kita disuruh ngobrol. Nah, ini yang rekomen nih Noveo. Say, hey cantik. Hey. Bu. Mom, nengok dong, Mom. Nengok dong, Mom. Makan dulu, Say. Kylie. Hi, Kylie. How are you? Kita pesan makannya heboh, guys. Mau sebulan. Tanggal 29. Tuh view-nya. Wah, enggak kelihatan apa-apa ya view-nya ya. Kosong. Astagfirullahalazim. Kalau mau lihat view-nya, datang agak pagian besok. Baru kelihatan deh lautnya. Kalau kalian datang ke Samaya, harus pesen ini nih. Samaya Seminyak tuh. Ini percampuran antara seafood. Gak usah nanya deh harganya berapa. Terpusing. Ya, terpusing migrain lagi. Hey! Enak ya? Kita order 3. Enjoy.